Hai, saya Raden Andrianto. Di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengganti remote Mi TV Stick menggunakan Google TV. Aplikasi Google TV yang bisa kita dapatkan di Play Store dengan gratis memberi kemudahan kepada kita untuk menyewa atau membeli film-film secara legal. Film-film yang terdapat di Google TV bisa kita putar juga di YouTube melalui channel film YouTube. Kelebihan menyewa atau membeli film di Play Store atau Google TV memberikan kita mobilitas yang tinggi. Kita bisa memutar film tersebut di smartphone Android atau di Android TV dengan cara transmisikan atau Chromecast ke Android TV. Aplikasi Google TV selain menyewakan dan menjual film-film secara legal, juga ada fasilitas remote. Remote ini bisa kita gunakan ke peralatan-peralatan yang support Chromecast. Satunya adalah Xiaomi Mi TV Stick. Cara menggunakannya, tekan tombol remote di kanan bawah hingga muncul seperti ini. Masukkan kode yang muncul di layar Android TV. Kemudian kode tersebut kita masukkan ke dalam smartphone Android. Jika kode yang dimasukkan benar, maka Anda sudah bisa menggunakan remote virtual pada aplikasi Google TV. Kontrol ini memiliki dua tipe. Klik tombol di sebelah kanan tombol power, terus Anda bisa memilih tipe kontrol depat seperti ini atau tipe kontrol geser. Remote TV virtual ini sangat responsif. Bahkan saat saya mencoba memakainya untuk membuka Netflix, sangat nyaman sekali digunakan. Membuka aplikasi Disney Plus pun dapat dilakukan dengan lancar. Remote virtual ini bisa menjadi alternatif untuk menggantikan remote bawaan Mi TV Stick. Bahkan kita bisa mematikan perangkat Mi TV Stick dengan menggunakan remote ini. Cukup tekan tombol power yang ada di pojok kanan atas. Bagi pemilik Mi TV Stick seperti saya, perangkat ini sangat cocok digunakan dan patut dicoba. Sekian tutorial dan pembahasan dari saya. Saya Raden Andrianto. Sampai jumpa.